ketika Mu'adzin mengajak kita untuk sholat ke masjid dengan azan yang telah disyariatkan oleh agama Allah. Hayya ala salah. Mari kemari wahai kaum muslimin. Kita laksanakan sholat. Hayya ala falah Mari ke sini, wahai kemari, wahai kaum muslimin. Kita lakukan, kita menuju kejayaan, kemenangan, kesuksesan yang hakiki. Kita akan mengatakan la hawla wa la quwwata billah. Dan apa kalau kita coba untuk mentadaburi kenapa panggilan muadzin hayya ala salah hayya ala falah? kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah akan terlihat bahwa kita bisa pergi salat, kita bisa berjalan ke rumah Allah hanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tanpanya kita tidak akan mampu untuk itu. Walau mungkin rumah kita hanya berjarak 30 meter dari masjid. Untuk berjalan 30 meter itu Anda tidak akan sanggup wahai muslim kalau bukan Allah yang memberikan kepadamu kemampuan dan kalau bukan Allah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kalau untuk berjalan 30 meter kita tidak sanggup dan mengaku bahwa semua itu kalau Allah tidak berikan kekuatan dan kita tidak akan mampu maka pekerjaan apa yang bisa kita mampu kalau dikembalikan kepada kemampuan diri kita tanpa rahmat dan nikmat dan tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita oleh karena itu ketika selesai sebuah ketaatan hadapkan hati kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah allati ni'matihi tatimmus Segala puji bagi Allah karena nikmat-nikmatnya lah sebuah amal saleh bisa terlaksana dengan sempurna.